Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudaraku pecinta Al-Qur'an yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberkahi oleh Allah usia sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan ini mampu kita isi dengan perbuatan-perbuatan hasanah yang itu nanti menjadikan iman dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini semakin meningkat. Saudaraku, pernahkah kita melihat langit yang terang, langit yang hamparan luas itu ketika malam hari dalam keadaan suasana yang cerah? Maka kita akan nampak di sana kelip-kelipnya bintang dan juga ada tempat yang kadang-kadang tidak bersinar dengan terang. Sama penduduk langit pun demikian melihat kita yang berada di bumi ini. Mereka akan melihat di antara sekian lembaran itu ada kelip-kelip bagikan bintang yang di langit. Tahukah kalian apa itu? Di sanalah termasuk ahli Al-Qur'an. Orang-orang yang senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya di rumah. Itulah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari imam kita yang luar biasa, innal baita liyutsla fihil Qur'an. Sesungguhnya di rumah yang dibacakan di dalamnya itu Al-Qur'an, fayutsra'a li ahli sama, maka penduduk langit akan melihatnya. Kama tutsra'an nujum li ahli al-ard, sebagaimana penduduk bumi ketika melihat langit itu ada gemintang yang berkelipan. Oleh karena itu, mari kita isi rumah kita dengan membaca Al-Qur'an. Karena keberkahan di dalamnya luar biasa akan dimunculkan oleh Allah. Rasulullah pun menegaskan di antara keberkahan rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Yang pertama adalah ahli rumah itu akan merasa luas sekali rumahnya. Akan merasa sekali berkah rumahnya. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah, malaikat rahmat akan berkumpul di sana mendoakan ahlinya. Yang ketiga, setan akan berlari keluar dari rumahnya. Karena apa? Ahlinya membacakan Al-Qur'an di dalamnya. Dan yang keempat adalah kebaikan-kebaikan rumah itu akan semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ketika Al-Qur'an tidak dibacakan di rumah itu, maka rumah itu terasa semakin sempit bagi penghuninya. Dan malaikat-malaikat Allah terhalang untuk memasuki rumahnya. Kemudian juga setan akan lebih leluasa untuk masuk ke rumah ini. Dan di dalamnya kebaikan semakin berkurang. Oleh karena itu, saudaraku pecinta Al-Quran, mari kita hiasi rumah-rumah kita. Nawwiru kulu, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Kita hiasi rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran. Insya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan baiti jannati, rumahku adalah surgaku yang meneguhkan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tenang, damai, tidak hanya urusan duniawi kita, tapi kita juga akan mendapatkan keberkahan untuk urusan ukhrawi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.